Hai guys, apa khabar semua? Jumpa lagi di YouTube channel Belajar Bisnes dengan Aiskrim. Di video ini saya akan buat aiskrim coklat sedap macam Nestle dan paling best anda boleh buat di rumah sahaja tanpa perlu mesin aiskrim. Nak tahu cara untuk buat? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk klik butang subscribe supaya tak ketinggalan video terbaru daripada channel kami. Okey, seperti yang anda request, hari ini kita akan buat aiskrim coklat. First sekali kita masukkan 300 ml air. Okey, lepas tu kita akan masukkan tepung jagung. Kita akan masukkan tepung jagung ni sebanyak 2 sudu tepung jagung. Tepung jagung ni untuk kita nak bagi aiskrim kita lembut, lebur dan halus. So kita pakai tepung jagung 2 sudu. Okey, masukkan biar dia larut dalam air ni. Okey, oleh kerana kita buat aiskrim coklat, saya hari ni guna serbuk koko daripada Van Houten. Jenama Van Houten. So kalau Van Houten ni rasa dia lagi sedap. Kalau nak guna Milo ke ataupun sebut coklat yang lain boleh je, tiada masalah. Ok, seterusnya masukkan sebut koko sebanyak 20 gram. Ok, untuk nak dapat hasil yang bagus, kita biar je sebut koko ni larut dalam air tadi berserta dengan tepung jagung. Kemudian bila dah larut, kita akan kacau bancuhan ni sampai dia betul-betul larut. Okay, so kita akan kacau. Okay, bila dah larut, kita akan buka api dan kita akan panaskan dan kita akan masak bancuhan ni selama lebih kurang 2 minit sampai dia warna koko gelap macam tu. So bila dah masak, dia akan jadi warna lebih gelap dan akan keluar banyak asap. Itu menandakan dia dah masak. So bila dah masak, kita akan tutup api. Seterusnya kita akan masukkan bahan seterusnya, itu susu. Okay, nampak tak texture dia? Macam ni dia dah masak warna koko gelap macam tu. Okay, dah masak. So saya akan tutup api. Jangan buka api ya, nanti hangit pula. Seterusnya kita akan masukkan susu Dutch Lady. Saya guna jenama Dutch Lady low fat. Masukkan sebanyak 300 ml. Okey, lepas dah masukkan susu, kita akan kacau supaya bancuhan ni larut dengan susu. Okey, make sure betul-betul larut. Okey, selepas tu saya akan masukkan 60 gram gula. Kalau rasa nak manis sikit, mungkin anda boleh tambah lebih lagi. Tapi untuk resipi ni saya pakai 60 gram gula. Okay, lepas tu siap. Inilah bancuhan kita yang kita akan bekukan dalam peti. So kita akan tuangkan ke dalam bekas. Seterusnya kita akan masukkan dalam peti dan kita akan beku selama 4 hingga 6 jam. Okay, proses ini 2 kali. So saya akan masuk dalam peti dulu. Kita akan bekukan selama 4 hingga 6 jam. Kemudian kita akan keluarkan. Okay, selepas beku, kita akan keluarkan bancuhan ni. So dia dah jadi keras macam ni. So kita akan korek dia dan kita akan hancurkan dia untuk masuk ke dalam bekas untuk kita mixer pula. Okey, macam ni. Saya tunjuk contoh. Okey, lepas dah jadi macam ni, kita masukkan 1 sudu overlet. Overlet ni berfungsi untuk melembut bagi aiskrim kita ni lembut, gebu dan juga halus. So sangat pentinglah untuk pembuatan aiskrim homemade. So masukkan overlet. Lepas tu kita masukkan bancuhan tadi ke dalam mixer dan kita akan mixer dia. Okay, untuk proses kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah. Kita nak bagi bancuhan ni hancur dan larut. Okay, selepas dah hancur, kita akan tukar kecepatan dia lebih tinggi. Kita nak bancuhan ni cepat, cepat hancur dan senang untuk kita kacau. Okay, macam ni kalau anda nampak lihat, ini dah start untuk naik lebih. So kita akan mixer dia selama 15 minit apabila dia gebu macam ni. Okay, so nampak tak kat situ? Dia dah nampak gebu halus. Inilah secara rahsia bagaimana kita boleh buat aiskrim homemade yang lembut, gebu dan juga halus. Okay, so oleh kerana saya punya hari ni nak buat ala Nestle, saya akan gunakan bekas Nestle. Okay, ni texture dia. So macam ni lah, lembut, gebu dan juga halus dan super sedap.
Seterusnya saya akan masukkan ke dalam bekas aiskrim. So masukkan sampai penuh. Okey, so selepas kita dah beku, inilah hasil aiskrim yang kita dah buat tadi. So saya bekukan selama lebih kurang 6 jam, so dapat hasil aiskrim macam ni. So saya akan cuba untuk scoop aiskrim ni. So kalau anda dapat lihat, aiskrim memang lembut, gebu, halus dan senang je kita nak scoop. So dengan menggunakan bahan-bahan yang simple dan mudah ni, kita dapat hasilkan aiskrim yang sama macam aiskrim coklat Nestle. Okay, kepada mereka yang memang peminat aiskrim, ramai anak-anak kat rumah, so saya sangat sarankan anda untuk cuba resipi ni. So insyaAllah memang sedap, gebu dah boleh makan di rumah bersama anak-anak. So memang boleh menjimatkan duit. So daripada kita beli aiskrim di luar, kita pun dah boleh buat sendiri aiskrim di rumah. Okay, ni hasil dia aiskrim coklat yang kita buat tadi. So nampak halus. Okay, so saya try guna cone pula. Kadang-kadang nak makan guna cone, sedap sikit untuk anak-anak semua. Okay, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ni untuk belajar lebih banyak lagi tentang resipi aiskrim. Okay, saya try dulu aiskrim. Memang sedap aiskrim ni. Sama sedikit macam aiskrim coklat Nestle. So kalau aiskrim coklat Nestle, kemungkinan harga dia dalam, tak silap saya lah, RM8 hingga RM9. So kalau buat sendiri, kita boleh dapat free.